Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau jual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan. Buat yang minat, konfirmasi di nomor WA. Oke, monggo silahkan WA dulu ya. Langsung aja, yang pertama ada Nokia. Nokia apa ini? Baterainya mana ya tadi ya? Baterainya hilang. Oh, nyala. Ini nyala, cuma casing jelek ya. Ini saya jual bahan aja 35.000. Terus ada Siemens SL45. Saya nggak ada baterai ya. Saya jual 35.000. Ini kalau nyala bagus nih. Terus ada Nokia kecil. Nah, kecil banget ya, dari Korea masih kecil lagi. Ini bukan Nokia ya ini ya. Kayak gini. Lumayan nih buat gantungan kunci, saya jual 20.000 buat yang mau nih. Lumayan. Baterainya nggak ada. Iya, kecil banget. Iya, terus ada Samsung. Masih nyala ya, casingnya buluk. Tinggal diganti casing ini ya. Saya jual bahan aja 35.000. Terus ada HP HTC. HTC jadul ya. Saya nggak ada baterai. Matanya 4 lagi susah nyarinya. Beda. Keren sih HP-nya ini. Android kayaknya ini, Android jadul. Layarnya retak ya, ada yang retak. Saya jual 35.000. Terus ada Nokia E63. Ini lama. Terus ada Nokia C101. Ini nyala ya, LCD-nya pecah. Oh, nyala ya loading ya. Cuman pecah nih. Saya jual 35.000, mesin nyala ya. Kenapa beleleng aja ini? Oh, LCD-nya rusak. Mesinnya rusak nih, saya jual 35.000. Terus ada Nokia ini. Ini dulu bekas dimodif, dipakai antena ini panjang.
Saya jual 35.000. Terus ada Nokia. Pasti kaki. Iya. Oh, nyala ya. Nyala, casingnya jelek. Saya jual 35.000. Oh. Terus ada HP. HP LG. Saya nggak ada baterai ya. Siapa tahu bisa hidup ya, baterainya nggak ada. Ini saya jual 50.000. Ini kalau nyala bagus nih. Terus ada HP Simon. HP Simon. Simon masih mulus sebenarnya nih. Oh, masih mulus banget ya. Cuman baterainya nggak dapet ya, nggak ada. Ini buat pajangan keren nih, kalau bisa hidup juga mantep. Ini layarnya masih bening ya. Oh. Ini saya jual 50.000 buat yang mau aja. Lumayan ganjil-ganjil truk ya. Kenapa kakinya, Dek? Terus ada Nokia 3350. Ini casing masih ori. Biasanya kendor kayak gini ya. Saya jual 35.000. Casingnya masih bagus nih. Masih original casingnya. Terus ada Ericsson. Ericsson paus. Bukan hiu nih, paus nih. Enggak ada baterai. Ini kalau nyala juga harganya jutaan. Mantep. Ini saya jual bahan aja ya, 75.000. R250S Pro. Mantep. Terus ada Nokia N73. Ini ada HP Motorola QWERTY. Masih mulus ya. Ih, masih nyala. Meleleng aja ini. Oh alah, memori tuh gara-gara memori jadi meleleng. Atah. Waduh. Atah. Tuh nyala bagus. Oh, menunya sini nih, nih. Motorola Windows. Saya jual 100.000 dapat baterainya, masih mulus ya. Masih mulus banget tuh. Saya kasih baterainya sekalian. Ini Nokia meleleng, guys.
Terus ada Nokia E90. Kondisi kayak gini, gambling apa adanya. Kondisi mati. Bola. Copot. Saya jual 75.000 buat diambil spare partnya atau mesinnya atau apanya lah. 75.000 ini juga bisa ya. LCD masih bagus. Analog masih bisa noh. Casingnya doang yang jelek. Oh, bisa ya. Saya jual ini 75.000 ya tanpa baterai. Guys. Guys. Monggo, monggo HP jadulnya diborong lagi. Makasih, salam kolektor handphone.